warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, pagi hari ini kita akan belajar ke materi selanjutnya. Untuk yang kemarin-kemarin kita sudah melakukan permainan, olahraga permainan. Untuk kali ini kita mulai dengan atletik ya. Atletik ada bermacam-macam nomor. Sebutkan nomor-nomor atletik yuk yang bisa ngacung. Satu anak, tiga cewek. Yo sebutkan ngacung. Ya. Ya apa nomor sebutkan nomor-nomor atletik tiga aja. Nomor lompat jauh, nomor lompat tinggi, nomor tolak peluru. Ya, oke, okay. Ada nomor lompat tinggi, nomor apa tadi satunya, Mbak? Oh iya, nomor tolak peluru, lompat jauh, lompat tinggi. Benar ya? Ya, namanya siapa? Eka Purwanti. Ya, selanjutnya untuk pertemuan hari ini nanti kita akan belajar nomor lompat ya. Siap. Nomor lompat tadi ada berapa? Banyak. Lompat tinggi. Jauh apa tadi? Lompat tinggi. Lompat gala ada ya. Terus lompat Mbak jangkit. Ya, ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit. Nah, jadi kita nanti akan belajar yang pertama nomor lompat yaitu lompat jauh. Oke. Nomor lompat jauh itu ada beberapa teknik yang harus kalian kuasai, ya. Apa saja yang harus kalian kuasai dalam melakukan lompat jauh? Awalan, tolakan, melayang dan mendarat. Nah, kayak gitu. Jadi ngomong aja, salah bener nomor loro, yang penting bener. Salah benar nomor loro yang penting benar. Dalam lompat jauh awalan itu dilakukan dengan cara apa? Lari. Berlari. Lari Mas. Mas apa namanya? Selanjutnya tolakan dengan cara apa? Kayak buru guyon dewe. Dengan cara apa? Kok tolakan kok dengan cara berlari? Dengan cara menolak. Dengan cara menolak, dengan cara apa? Menolaknya? Gunakan kaki yang terkuat. Wah! Terus melayang. Melayang ada tiga gaya. Melayang ada tiga gaya, apa aja? Gaya narik rambut, gaya menarik jilbab, gaya menarik celana. Gaya apa? Ayo. Gaya jongkok, betul. Terus. Gaya kupu-kupu. Nanya ngono-ngono desa. Ini kelas terkocak ini. Lompat jauh gaya renang bareng. Manggang tuh. Terus satunya. Satunya walk in the air. Walk in the air, berjalan di atas udara. Benar? Berjalan di atas. Oh, bahasa Inggrisnya kidang godok berarti dong. Berjalan di atas udara. Jadi pertama dengan gaya jongkok, di atas dia jongkok. Set. Kedua menggantung seperti kamu mau meraih sesuatu. Terus naik gaya berjalan di udara, yuk kamu di udara seperti kamu berlari. Udah enggak? Biar ada apa dorongan lebih kuat. Udah enggak? Biar ada dorongan. Nah, itu ya. Terus terakhir tadi dengan cara apa? Saya menang. Al, terakhir apa yo? Tolakan melayang yo terakhir apa iki? Bismillah. Dijelaskan memperhatikan ada awalan, tolakan, melayang. Nah, ini yang terakhir apa? Mendarat lah. Yo mendarat dengan cara apa? Dengan cara apa mendaratnya? Menggunakan kedua kaki dan kaki ngeper. Ngeper. Nah, yo sini kalian itu pinter ukur kadang lah pinter ngono. Nah, jadi seperti itu ya. Penjelasan cukup ya? Cukup. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Al perlu tanya lagi enggak? Ya, kali ini saya akan menjelaskan pada kalian bagaimana caranya menentukan kaki yang terkuat. Nah, jadi kaki yang terkuat ini sangat penting untuk nanti kalian melakukan tolakan ya. Jadi gimana caranya?
Nanti kita akan belajar bersama-sama di sini. Kalian nanti melakukan ini sebagai contoh, ada teman kamu, tiga teman kamu ini. Ada siapa namanya? Abdul. Abdul, terus satunya siapa? Panggi. Panggi, satunya? Ricky. Oke, Ricky. Nah, ada tiga teman kalian nanti yang akan mempraktekan untuk menentukan kaki yang terkuat. Paham ya? Paham. Oke, langsung saja saksikan bagaimana caranya. Simak video berikut ini. Cara ini sangat efektif ya. Gimana caranya? Caranya nanti kalian merobohkan badan. Merobohkan badan serendah-rendahnya. Terus kemudian ditumpu menggunakan kaki terserah kalian. Mau kaki kanan boleh, kaki kiri boleh, ya. Jadi nanti di sini kalian di sini nanti kita akan tahu kaki kanan atau kaki kiri yang terkuat. Paham? Ya, paham. Ya, yo sekarang lakukan. Setelah peluit, kalian robohkan serendah-rendahnya. Nah, ini diulangi lagi, sekali lagi. Ya, oh kiri, sana kanan sendiri kayaknya. Kiri juga. Ya, berarti. Tiga, siapa ini? Teman kalian itu punya kaki yang terkuat kiri semua. Paham? Paham. Yuk sekarang lakukan, yuk di belakangnya ini. Yuk kamu di depan tadi, terus yang lain di belakangnya. Ini, ya, bagus, bagus. Ya, bagus. Ini tiga ini nanti akan mempraktikkan cara meningkatkan otot tungkai ya. Biar nanti lompatannya lebih maksimal dan pendaratannya lebih jauh ya. Jadi seperti yang akan dicontohkan oleh teman kalian ini, namanya siapa? Panggi. Panggi. Siap. Bijak dan siap. Lu tripod dulu nih, Sob. Kayak kodok tembak tadi. Ya. Ya, ini namanya latihan loncat katak ya. Ini salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan otot tunggai kalian biar nanti lompatannya maksimal. Paham? Ya, sekarang masuk, sekarang lakukan bareng-bareng. Satu, dua. Oke. Satu, dua. Memberikan contoh, teman kalian akan berikan contoh lagi untuk meningkatkan kaki yang terkuat kalian. Nah, tadi yang pertama menentukan kaki yang terkuat, ya. Yang kedua meningkatkan kekuatan tungkai. Nah, sekarang meningkatkan kekuatan tungkai kaki yang terkuat biar nanti lompatannya maksimal. Gimana caranya? Yuk, kalian tadi kan sudah ditentukan. Kaki yang terkuat kalian tadi apa? Yang depan sendiri. Kaki yang terkuat tadi, kaki yang terkuat dari Mbak Alfi apa? Kiri. Oke, kiri. Terus Mbak Miftahul? Kiri. Kiri. Terus Mbak Eka? Kanan. Kanan. Oke, jadi dari ketiga ini ada beda-beda kekuatan tungkainya. Ya. Jadi nanti kita gimana caranya? Yuk sekarang kaki yang enggak terkuat kalian ditaruh di belakang, di kebelakang ke. Maksudnya di kayak gini kan. Nah, di kebelakangkan. Nah, itu kaki yang enggak terkuat ya. Sekarang yang belakangnya megang kaki yang enggak terkuat depannya. Yuk dipegang. Ya. Oke, udah paham? Sekarang kalian lakukan lompatan 5 langkah ke depan dengan cara seperti ini. Ya. You ready? Siap. Yang paling depan kasih apa, Bapak? 1 2. 1 2 lompat.
tiganya udah lompat. Satu, dua. Satu, dua. Oke, cukup. Iya. Oke. Ya itu tadi salah satu cara untuk meningkatkan otot kaki terkuat menjadi lebih maksimal, menjadi lebih kuat lagi biar nanti pada saat kalian melakukan lompat jauh bisa lebih jauh dan bisa lebih maksimal. Oke? Dan sekarang lakukan bersama-sama. Siap. Satu. Dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Oke, cukup. Satu, dua. Satu.